Mengutamakan ekonomi rakyat dan berusaha muncul sebagai jago ekonomi serantau menjadi tema ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa meluncurkan program ekonomi madani memperkasa rakyat hari ini. Pengarah Financial Faiz, Faiz Azmi menasihatkan anak muda mengelakkan untuk membuat pinjaman kewangan demi tujuan menguruskan kos sara hidup. Sebaliknya, ujar beliau, anak muda disaran bijak merancang perbelanjaan mereka dengan sebaiknya. Datuk Seri Najib Razak menimbangkan mengemukakan permohonan supaya Hakim Mahkamah Tinggi yang kini Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Colin Lawrence Guerra menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB yang dihadapinya. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.